اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال آمين 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 يا رب العالمين. Ini adalah merupakan salah satu daripada lima perkara yang Nabi kita ajarkan kepada kita sejak lebih daripada 1400 tahun yang lalu, agar bagaimana dengan diri kita terantisipasi, terelak, terselamat daripada segala gangguan, daripada sembarang gangguan yang mengganggu, apakah daripada fitnatil mahya wal mamat, apakah kira-kira daripada fitnatil qabri dengan azab kubur pada masa penantian yang lanjut, apakah kira-kira juga daripada azab jahannam, daripada seksaan api neraka. Jadi kalaulah dengan kita berbicara tentang problemnya, fitnahnya, cobaannya, cabarannya, ancamannya, ujian yang menimpa, dari sejumlah sekian cobaan dan ujian, dari sejumlah sekian fitnah yang mencabar dalam kehidupan kita sehari-hari, ini bukan merupakan satu perkara baru, yang dimana kalau kita hubung kaitkan amalan, zikir, dan juga dengan retak anggota tubuh kita pada waktu kita beribadah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, terus sampai kepada ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang telah kau tunjukkan kepada para nabi-nabi dan rasul, bukan jalannya orang Yahudi yang kau murka, bukan juga dengan jalannya orang-orang Nasrani yang kau sesatkan. Kemudian kita akhiri dengan lantunan amin. Ini kira-kira bertujuan untuk apa saja? Bertujuan yang kalau pada itu dengan kita mendapatkan bimbingan hidayah daripada Allah Jalla Jalaluh, hidayah pada waktu kita dengan keluarga, hidayah pada waktu kita di tempat kerja, hidayah pada waktu kita dengan adik-adik dan sanak saudara, hidayah kita dalam politiknya, hidayah kita dalam kehidupannya, hidayah dalam keuangan dan usaha dan penghasilannya, hidayah dengan pakaian, makanan dan juga dengan minumannya. Berarti diri kita akan terelak daripada fitnah, akan terelak daripada cabaran. Bukan setakat itu saja, kita akan terelak daripada murka dan juga daripada kebencian Allah Jalla Jalaluh. Hanya dengan kita saja yang terperanjat pada waktu dengan kita dengan ujian yang menimpa atau juga dengan fitan, ka kita ilailil mudlim, Nabi kita bersabda akan berlaku fitnah seperti dengan suasana gelap gelita di malam hari, kakitain lailin mudlim, fitnah yang beruntun, yang bersambung, daripada cabaran kepada cabaran, daripada ujian kepada ujian, daripada cobaan kepada cobaan, daripada tantangan kepada tantangan, sehingga dengan membuat kita jadi kelang kabut, yang sepertinya dengan kita masih belum siap siaga, yang sepertinya dengan kita tidak terantisipasi, tidak ada perisai yang mampu untuk menyelamatkan kita daripada gangguan hidup. Sebenarnya tidak seperti itu.